Usai mengalahkan Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23, Timnas Garuda selanjutnya akan menghadapi Uzbekistan pada babak semifinal di Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar pada Senin malam waktu Indonesia Barat 29 April 2024. Ada dua pemain Uzbekistan yang sangat berbahaya dan harus diwaspadai oleh Timnas Garuda. Yang pertama adalah tentunya striker mereka, yaitu Husain Norchayev. Sejauh ini Norchayev yang saat ini bermain untuk klub Neftchi Fergana itu sudah mencetak 2 gol ke gawang lawan. Gol kedua Norchayev untuk Uzbekistan U23 dicetak saat menang 2-0 atas Arab Saudi di babak perempat final. Kemenangan itu membuat jalan mulus Timnas Uzbekistan terus berlanjut. Pemain yang kedua adalah Alisher Odilov yang juga telah mencetak 2 gol. Pemain FC Olympic yang berposisi di sayap kanan ini juga sangat berbahaya dan harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Timnas Garuda U23. Demikian video kali ini teman-teman. Bagaimana prediksi kamu untuk laga Timnas versus Uzbekistan? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa pada video berikutnya.